Allah mengancam siapapun daripada umat manusia yang tidak taat kepada Allah dengan ancaman akan masuk kepada api neraka, ke dalam api neraka. Kemudian ada orang mengentengkan itu, hati-hati. Sekufur dia. Kufrun wa ma'asyah, maka itu adalah kekufuran kemaksiatan. Baik, kaidahnya diulang lagi. Setiap keyakinan atau perbuatan atau ucapan yang menunjukkan merendahkan, mengentengkan, menghina Allah, mengentengkan, merendahkan, menghina kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, malaikat-malaikat Allah, syiar-syiar agama Allah, ajaran-ajaran agama Allah, hukum-hukum agama Allah, janjinya Allah, ancamannya Allah, itu semua adalah kekufuran sekaligus kemaksiatan. Itu kaidahnya, catat. Makanya kembali diulang, Islam itu salah satu maknanya adalah al-istislam, al-khudu', al-inqiyad. Islam itu salah satu maknanya adalah istislam, pasrah, al-khudu', tunduk, inqiyad, ngikut. Itu Islam. Sehingga siapapun yang sudah menjadi seorang muslim, sudah menjadi seorang muslim, maka tidak ada pilihan baginya kecuali taat, tunduk, patuh, titik. Kalau tidak, dia akan keluar dari keislamannya. Sudah selesai.